kobaran api saat membakar bagian lantai 2 rumah milik artis sekaligus komedian Joy Project di Jalan Neptunus, Kota Bandung, Jawa Barat pada Selasa 17 September 2024. Terlihat api membakar bagian lantai 2 yang merupakan kamar sekaligus tempat bermain musik Joy Project. Warga dan petugas pun berjibaku memadamkan api tersebut. Dalam kejadian ini, barang-barang milik Joy Project ludes terbakar, termasuk alat musik, buku-buku, dan barang elektronik lainnya. Kepada saya minta tolong ke pemadam dari keluarga. Johanna Sutisna mengakui bahwa dirinya sempat berhari-hari tidak mencabut charger ponsel karena kesibukannya sehingga terjadi korsleting listrik. Sementara itu, dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa maupun luka bakar. Hanya saja, kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan bantuan 3 armada pemadam kebakaran dari Kota Bandung. Tadilah beda setengah jam. Udah sholat maghrib. Sudah sholat maghrib. Jam berapa ini? Jam 7. Jujur tadi. Udah jam 6 lebih. Saya ke sholat. Minta tolong saya uji, kok aku berenang. Minta air segayung, mama mungkin. Kepada saya minta tolong ke pemadam dan keluarga.